Sistem penyediaan air minum Toyagama adalah layanan air minum bagi Civitas Akademika UGM yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Dengan kapasitas mencapai 72.000 liter per hari, air perpipaan Toyagama mampu menjamin ketersediaan air minum yang aman bagi Civitas Akademika UGM. Toyagama merupakan upaya penyediaan air minum secara mandiri yang menggunakan sumber air bersih dari kawasan kampung UGM yaitu Umbul Pate. Air minum Toyagama senantiasa memastikan bahwa kualitas air minum yang diproduksi sesuai dengan standar air minum yang aman berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Baik dari syarat kualitas fisik, kimia, maupun mikrobiologinya rutin dilakukan pengujian. Selain itu, Toyagama juga memiliki produk lain berupa air minum dalam kemasan galon. Penggunaan AMTK galon ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum di unit kerja yang tidak terjangkau oleh air minum melalui jaringan. Di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, teman-teman bisa menjumpai air perpipaan Toyagama ini berada di Gedung Radio Putro dan Gedung KPTU. Dengan spam Toyagama, seluruh Civitas Akademika, FKKMK, dan UGM secara umum bisa menikmati air minum yang berkualitas tinggi setiap harinya. Water fountain merupakan salah satu alat penyedia air siap minum Toyagama. Water fountain ini tersedia di lebih dari 100 titik yang tersebar di seluruh lokasi di Universitas Gadjah Mada dan jumlahnya telah mencapai 118 titik pada Agustus 2024. Toyagama juga membantu mempromosikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada air minum dalam kemasan, kita turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan mengurangi jejak karbon kampus. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan. Menurut saya, Toyagama sangat penting karena menyediakan air minum yang mudah diakses dan gratis untuk seluruh Civitas Akademika UGM. Dalam rangka mendukung kebijakan Green Campus UGM, kami mengajak teman-teman untuk meningkatkan pemanfaatan air perpipaan Toyagama yang dapat dikonsumsi melalui water fountain. Toyagama adalah layanan air minum yang disediakan dan dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Dari segi safety, saya pikir kita bisa percaya dengan kualitas air minum yang disediakan oleh layanan Toyagama. Hal ini karena mereka rutin melakukan pengujian kualitas air dan kita bisa melihat hasil pengujiannya di setiap water fountain yang ada di kampus dan juga mereka memiliki treatment yang diletakkan di setiap water fountain yang ada. Oleh karena itu, saya pikir kita bisa dengan yakin minum air minum yang disediakan oleh Toyagama. Toyagama memberikan opsi untuk akses air minum yang sehat dan juga gratis. Selain itu, Civitas Akademika di Universitas Gadjah Mada juga dapat mempraktekkan sustainable life dan juga konsep zero waste. Semoga Toyagama dapat bermanfaat dan juga akses oleh mahasiswa, tendik maupun dosen yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Toyagama adalah solusi tepat untuk kebutuhan air minum kita di UGM. Ayo bawa botol minum sendiri dan isi di Toyagama. Dengan adanya Toyagama ini, selain dari mengurangi limbah plastik dari penggunaan botol air minum sekali pakai, juga memastikan bahwa seluruh Civitas Akademika UGM mampu mengakses air minum yang bersih dan sehat tanpa biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website Toyagama. Mari bersama kita wujudkan kampus hijau dan sehat.